Thank you.
escali. Pancinan ni tu.
Beri laluan, jangan lalu depan. Thank you.
lah bang. Bang jalan bang. Boleh bang, boleh bang. Bang, buka jalan bang. Buka jalan bang. Ah.
enggak buat sini aku. Jadi ini mati. Jalan.
Right.
Tuh, sorry, sorry. Bang, bang, bang. Oh, dia nak aki je. Dia tak nak escalator. Mana? Escalator je. Ini Wait, 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 wait
Thank you.
Yeah.
buat ni. Gracias.
Thank you.
Jadi budak-budak kan. Cik tak lapar.
Agak gampang. Seterusnya, Lafaz Ikrar Rukun Negara yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Saiful Izham daripada Sahabat Cafe Team. Dipersilakan. Model up, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Suri yang berhormat, Puteri Hajah Nancy Syukri, Syukri Pemuda Walisah keluarga dan masyarakat, Ketua Kepala Menteri, Menteri-Menteri yang ada, Ketua dan Ketua Pengarah dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, Nancy Syukri tentang lancaran hari keluarga puluhan tahun yang lalu. Tapi ini maknanya konsisten dengan negara Malaysia. Bulan keluarga ini sangat integral, sangat penting untuk menjayakan negara Malaysia. Kerana bila kita sebut nilai keyakinan, keberkatan dan petunjuk. Bagi Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Sebiasanya itu, syukur untuk kami mewakili penganjur tentunya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hadir dari pagi tadi, tentunya dengan fun walk, kasih walk yang dijalankan dan tentunya dengan banyak lagi program dari untuk anda, tentunya di booth-booth pameran kasih madani yang disediakan. Dan kami juga harap tuan-tuan dan puan-puan terus mengikuti dan memanfaatkan aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan sepanjang 2 hari ini, insyaAllah. Sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan, kita bertukar institusi keluarga Malaysia dengan meningkatkan pertizam dan pembangunan yang berperlukan, bertukar institusi keluarga dan mendukung hasrat mewujudkan negara Malaysia madani, insyaAllah. Ada banyak sebenarnya booth yang disediakan di depan tempat utama ini. Jadi kita harap ini mempersilakan untuk tuan-tuan dan puan-puan juga sama-sama untuk melawat sama booth pameran KPWKM. Terima kasih.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih
wa kafa billahi shahida. Wa salli wa sallim ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri-Menteri, Tansi Ketua Sosial Negara, rakan-rakan saya muliakan, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Malam ini kita bersama memadat kepada Allah SWT. Pertama menyatakan syukur, yang kedua menambah ikhtiar supaya dapat meneruskan usaha mengangkat martabat umat dan negara. Dan sesungguhnya kesyukuran itu premis awal untuk kita terus dalam pengembaraan hidup ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah merintahkan kita supaya sentiasa ingat dan syukur atas kenikmatan, syukur atas kesihatan, syukur atas keamanan, syukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Kerana mengingkari kesyukuran itu akan mengundang azab yang pedih. Dan malam ini juga saya mengucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada imam dan kuasa yang telah membantu menganjurkan majlis ini dan turut mendoakan kesejahteraan, keamanan bagi rakan-rakan kita yang mengalami ujian yang besar, dihina dan dikhianati oleh musuh bersama yang menjadi tunggak pemerintah zalim Israel. Saya ingin mulakan menyatakan tentang ada yang memilih untuk menangguhkan, ada yang memilih untuk menolak, dan kami alhamdulillah memilih untuk menerima baik ihsan dan kebijaksanaan titah Baduli Yang Mulia Tuanku Yang Dipertuan Agong yang juga telah berunding dengan Raja-Raja Melayu. Tidak memihak pada sesiapa, tetapi hanya memberi perintah yang jelas. Untuk menyelamatkan negara harus ada titik pertemuan, apatah lagi di kalangan orang Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Pegang semangat perpaduan dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan kalau pun ada permusuhan lama, memang tidak mungkin saya nafikan pertempuran politik yang panjang itu, tapi haruslah dalam konteks itu fa'aslahu baina akhawaikum. Untuk sedia memulakan babak baru dengan memaafkan, asalkan kita bawa hala tuju yang baik. Dan ini mandat inilah yang saya fikir, maka tak kala diberikan kesempatan berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat dan pimpinan Amerika dan semua kepala-kepala negara lain, termasuk Presiden Xi Jinping dari negara China, semua kepala negara ASEAN, Australia, Mexico, Chile. Saya sampaikan kepada Presiden Joe Biden, terima kasih atas undangan. Usul untuk terus bekerjasama dalam isu perdagangan dan ekonomi. Terima kasih atas kebijaksanaan beliau mendukung semangat kerjasama mempertahankan prinsip hak asasi manusia, mendukung semangat demokrasi. Tetapi saya bertanya, mengapa menuntut semua pihak menghukum Rusia kerana menakluki sebahagian daripada wilayah penduduk Rusia majoriti di Ukraine dan menyatakan itu sebagai keganasan, penganiayaan
kezaliman, tetapi membisu bila rakyat Palestin, khususnya Gaza, ditindas, dicerobohi, dikhianati, dibunuh, dihina, dan dirampas hak mereka. Saya terpaksa lakukan begitu kerana saya mewakili. Tadi kena tengok
Thank you.